Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini pendengar Radio Silaturahim di Anda berada, di Batam, di Banyuwangi, di Sukabumi, di Sigli, dan di tempat-tempat lain kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustaz Husain bin Hamid al -Atas. Sini juga ada Ustaz Isa al -Kaf, ada Atep Setia Budi dan juga Algi. Tema yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah ketika umat Islam kehilangan rasa kemanusiaannya. Salam Ustaz Husain, Ustaz, Ustaz Isa. Baik kita uh, mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب Alaihim ولا Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah menawan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita baik sebagai pengantar Ustaz Isa bisa disampaikan silakan Ustaz Isa al Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala wabarakatuh Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Satusin, Om Krisna dan para pendengar juga kru yang insyaAllah Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan langkahnya dalam dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Ikhwan Akhwat kita akan membahas tentang saat umat Muslim kehilangan rasa kasih sayangnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan atau mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah membawa rahmat bagi seluruh alam dalam firmannya wa ma illa lil alamin tidaklah baginda Muhammad saw diutus kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam bukan hanya manusia bahkan seluruh alam yang berinteraksi dengan baginda Muhammad saw tugas baginda Nabi diutus oleh Allah adalah membawa kasih sayang bagi seluruh alam, sehingga bagian dari Muhammad SAW berhasil mengubah dunia dari zaman kegelapan, dari zaman kemunduran kemanusiaan, dari zaman yang hancur, tidak ada kemanusiaan menuju zaman yang terang benderang sehingga kita alhamdulillah sampai saat ini merasakan dampak dari perjuangan yang baginda Nabi Muhammad SAW merasakan selama ribuan tahun kasih sayang yang diwariskan dan diwariskan dari baginda Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Namun pertanyaannya bagaimana jika seseorang berislam atau memiliki keimanan di dalam hatinya namun tidak punya rasa kasih sayang? Akankah dia membawa ajaran Islam dengan benar, apakah dia benar-benar menyatakan keislamannya dengan penuh pemaknaan? Kita akan gali, kita akan pelajari hari ini khonakhot berdasarkan apa yang Allah ajarkan kita di dalam Al-Qur'an, bagaimana nilai kasih sayang yang seharusnya diterapkan kepada kita sebagai umat Islam. Selain bahwasanya kita jumpai fakta usap di tahun-tahun ini banyak sekali bencana alam data data daripada uh, kementerian ada sekitar BNPB sekitar 665 bencana di tahun 2024 sampai saat ini yang terjadi di Indonesia mulai dari Padang mulai dari bencana banjir atau yang paling banyak yang paling besar bencana terjadi adalah bencana kekeringan sehingga tidak tidak lagi memberikan produktivitas kepada pertanian. Bencana-bencana ini tidaklah terjadi kecuali karena hilangnya rasa kasih sayang kita terhadap sesama mukmin, terhadap sesama manusia atau bahkan kepada alam di sekitar kita karena karena kehilangan rasa kasih sayang ini maka terjadilah bencana dan bencana yang cukup besar yang terjadi pada tahun ini yang terjadi mulai dari 7 Oktober 2023 kemarin adalah bencana kemanusiaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kalau yang pernah Ustaz Hussein jelaskan kan musibatin fabima tidaklah kita menimpa suatu musibah ya Ustaz ya atau bencana itu datang kecuali karena ulah tangan manusia apakah yang menjadi penyebab terbesar bencana-bencana ini Hadir di kalangan kita, kalau bencana yang terjadi kepada saudara kita di Palestina jelas karena perpecahan di antara kita yang membuat kita lemah, dan salah satu faktornya mungkin adalah kehilangan rasa kasih sayang di hati umat-umat mukmin yang menyebabkan bencana ini datang kepada kita dan insya Allah akan kita perdalam lagi ya akan kita pelajari lagi peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an dan kami harapkan setelah ya mendengarkan penjabaran dari satu sin ya selain menanamkan dalam diri juga menyampaikan kepada keluarga kepada warga sekitar kepada siapapun yang ikhwan akhwat temui tafadhol ustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام على أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته Tema kita pada pagi hari ini, ketika umat Islam kehilangan rasa kemanusiaan mereka, maka pada saat itu berarti mereka telah kehilangan keislaman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pedoman hidup kita merupakan jalan hidup yang mengantarkan kita untuk hidup di bawah naungan rahmat Allah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu umat Islam kehilangan rasa kemanusiaan mereka, walaupun mereka menggunakan nama Islam, mereka bukan lagi termasuk dalam golongan muslimin dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana mungkin mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan tingkah laku mereka, perilaku mereka jauh dari rahmat Allah. Baik dalam memperlakukan keluarga mereka, dalam memperlakukan masyarakat di sekitar mereka. Tutur kata mereka yang tidak menunjukkan sama sekali rasa rahmat, menunjukkan rasa kemanusiaan maupun keadilan. Padahal sebagaimana yang kita tahu Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmah bagi seluruh al alam. Beliau bukan sebagai pembawa rahmat, tapi sebagai rahmat. Kehadiran beliau adalah rahmat bagi al-alamin. Wa ma illa rahmatan lil alamin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya dalam suratul Anbiya, sesungguhnya kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi al-alamin. Allah oh, tidak mengatakan sebagai rahmat khusus bagi kaum muslimin, tapi bagi seluruh al-alamin. Baik itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih belum beriman, bagi hewan-hewan dan makhluk hidup yang di sekeliling kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi mereka. Oleh karena itu dapat kita lihat dari perilaku Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sikapnya ketika menghadapi sesama orang yang beriman, sikapnya ketika menghadapi orang-orang yang belum beriman. Ketika salah seorang sahabat minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membinasakan suku Daus Begitu juga ketika malaikat menawarkan kepada Rasul untuk membinasakan penduduk Thaqif yang telah menganiaya, yang telah melontari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu dan melecehkannya hingga berdarah-darah. Beliau menolak untuk mendoakan doa yang buruk bagi umatnya. Padahal mereka belum beriman. Bahkan orang-orang yang melecehkan Rasul. Allahumma hadiri qawmi fa la alamu. Dia berkata kepada salah seorang sahabat yang meminta agar Rasul mendoakan dan menumpahkan laknatnya kepada suku Daus. Dia mengatakan, Inna mabu itu rahmatan. Aku diutusnya sebagai rahmat. Walastu la'anan. Dan saya bukan seorang pelaknat. Hingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada akhir surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul bukan dari kaum yang asing dengan kalian, tapi rasul yang berasal dari kalangan kalian yang juga diciptakan dari asal-usul yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azizun alaihima itu. Beliau betul-betul menanggung beban yang berat, rasa keprihatinan yang sangat, di saat menyaksikan penderitaan dan kesusahan kalian. Kata-kata Azizun alaih menggambarkan betapa beratnya jiwa Rasul, Demikian pula kesedihan Rasul dengan kesusahan dan kesedihan kalian. Harisun alaikum. Perhatiannya, kepeduliannya semua tertuju untuk kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan kalian. Bil ar ra'ufur rahim terhadap orang-orang yang beriman. Beliau amat-amat penyantun dan penyayang. Ini Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akhlaknya, pekertinya, kasih sayangnya, beliau berhasil mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Beliau bisa ditawarkan untuk menghukum dan memberikan maaf. Beliau memilih untuk memberikan maaf sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadanya. Ketika beliau kembali ke Mekah menjumpai kaum yang tadinya mereka menganiaya dirinya, menganiaya sahabat-sahabat yang beriman. Kembali sebagai pemenang. Tapi ternyata beliau tidak menunjukkan kesombongan. Ketika beliau mengumpulkan mereka sambil bertanya, Mata an nifa ilun bikum. berdugaan kalian, apa yang saya akan lakukan terhadap kalian? serentak mereka mengatakan khairan. tidak ada sedikit pun kecurigaan di hati mereka untuk apa untuk bercuriga bahwa Rasulullah akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang kejam termasuk seorang yang pernah membunuh pamannya Hamzah itu Wahsy diberikan maaf Hindun Abu Sufyan diberikan maaf oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam Walaupun di kemudian hari mereka melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap keluarga Rasul, inilah perbedaan antara manusia yang berjiwa mulia dengan manusia yang jiwanya kosong dari rahmat. Malakna minna sajiyatan. Ketika kami berkuasa, ciri dari pemerintahan kami memberikan maaf, menaburkan rahmat sana Ketika kalian berkuasa, pasir-pasir batu-batu berlumuran darah. Ini mengisahkan bagaimana Rasul, ya, keluarganya para sahabat yang beriman, mereka memimpin dengan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penabur rahmat. Pada Rasul bisa menghukum mereka, tapi sebagaimana petunjuk Allah, wala insobartum lahuwa khairun lissabirin. Jadi kalau kita baca ayat terakhir dari surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Lalu kita membaca sejarah kehidupan Rasul bersama kaumnya. Beliau tidak memohon kepada Allah untuk menjatuhkan laknat dan kutukan tapi beliau mengharapkan agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hari sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan karunia-Nya kepada Rasul-Nya dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Fabima rahmatin min lintalahum. Dengan rahmat dari Allah. Lintalah. Kau bersikap lemah lembut terhadap mereka, walaupun tak fathawan qalbi kalau Tapi kalau kamu bersikap keras, kasar, dan arogan, berhati keras, istilah mereka akan lari bubar, meninggalkan engkau. Yang membuat nabi begitu mempesona karena akhlak dan kelembutan. Beliau bersikap lembut tapi tidak mengabaikan sama sekali apa? Tidak mengabaikan kebenaran dan keadilan. Ketika beliau bersikap keras, kerasnya pun bercampur dengan kelembutan. Yang sekarang kita jumpai, umat yang mengaku sebagai pengikut nabi kita yang merupakan rahmat bagi al-alamin. Ternyata mereka terpisah dari rahmat Allah dan rahmat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan saudara mereka dibantai, anak-anak wanita yang tidak berdosa juga mengalami genosid, kehilangan rumah mereka, kehilangan juga pasangan-pasangan mereka, wanita yang kehilangan suami-suami yang kehilangan istri mereka kehilangan anak-anak mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang tua sama dengan ayah ibu kita. Yang sebaya saya sama dengan saudara-saudari kita. Sedangkan yang di bawah kita adalah anak-anak kita. Kita merupakan satu keluarga. Tapi saksikan bagaimana dunia berpangku tangan terhadap kejahatan Israel kecuali mereka-mereka yang memiliki rasa kemanusiaan. Kita saksikan di Amerika, orang berdemo menentang kebiadaban kejahatan yang dilakukan oleh Zionis. Wanita-wanita yang rela kehilangan sekolah mereka, kehilangan bahkan pekerjaan mereka. Orang yang tadinya hampir diwisuda karena protes terhadap kejahatan Israel dibatalkan wisudanya, yang dipecat dari sekolah, yang dipecat dari pekerjaan. Mereka semua menjerit mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Begitu juga para pekerja yang bekerja di Google, mereka menentang apa-apa yang mereka produksi, ya, dijadikan sebagai alat kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Lalu, bagaimana kita saksikan dunia Islam secara khusus, bangsa Arab, pada saat ini? Kenapa mereka? begitu kejam bahkan tegas ketika melakukan serangan kiaman mereka juga mendukung upaya kudeta yang dilakukan kaum ekstremis di Aljazair yang melang korban yang cukup dahsyat mereka memberikan dukungan mengatakan bahwa pemerintah Aljazair kafir dan kalian diperintahkan untuk berjihad begitu juga mereka bersikap tegas ketika menyerukan perlawanan terhadap Bashar al-Assad yang menghancurkan, melantarkan Suriah, padahal sesama umat Islam yang tidak melakukan kejahatan pada mereka. Berapa banyak korban yang berjatuhan? Tapi kenapa terhadap Israel mereka berpangku tangan? Bahkan mereka melakukan intercept terhadap rudal yang ditujukan pada Israel. Mereka berbicara mengenai tawanan Israel sedangkan pembantaian sedang berlangsung terhadap saudara mereka. Maka begitu mereka kehilangan rahmat dan rasa kemanusiaan mereka, saksikanlah bahwa mereka bukan orang yang beriman. Mereka bukan lagi bahagian dari kaum muslimin. Karena Nabi yang dengan tegas mengatakan man lam yahtam bi umuril muslimin, Yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin bukan dari mereka. Ini bukan hanya tidak peduli. Mereka menyaksikan pembantaian terhadap saudara mereka seperti yang, disaksi, yang, yang, dilakukan oleh Ashabul Uhdud ketika menyaksikan orang-orang yang beriman dilontarkan ke dalam parit yang penuh dengan api. Jadi walaupun katakan mereka menjadi penjaga dua kota suci, menyambut jamaah umrah dan haji yang datang ke sana, kita khawatir uang-uang yang dinafkahkan oleh jamaah berhaji untuk memenuhi hotel-hotel mereka mengalir ke kantong-kantong Zionis untuk melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara mereka sesama kaum Muslim ketika saudara mereka dibantai mereka sibuk untuk mempersiapkan Miss Universe mereka juga melakukan vision bikini bayangkan siapa yang menduga negara yang terdapat dua kota suci melakukan hal seperti ini. Bahkan mulai beredar berita, berhala-berhala juga mulai dijual belikan di Saudi Arabia. Emirat Arab membangun rumah peribadatan orang Hindu dengan biaya 16 juta dolar. Kemana perhatian mereka terhadap saudara mereka? Hati yang keras, bahkan binatang tidak melakukan hal-hal semacam ini. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Abbasi. Ketika dia sedang beristirahat, itu mendengarkan berita bahwa seorang wanita tertawan di benteng Ammuriah yang dikuasai pasukan Romawi yang sekarang terdapat di Turki. Dan wanita tersebut menjerit dari atas benteng memanggil wa mu'tasimah. Ketika berita ini sampai tubuhnya bergetar dan dia betul-betul penuh rasa terasa takut kepada Allah kelak dia bakal ditanya karena membiarkan wanita muslimah tersebut tertawan di benteng Amulia bagaimana nasibnya langsung dia merintahkan untuk mengumpulkan para pemuka negerinya para menterinya dan dia memanggil kalau langsung hartanya dibagi tiga harta pribadinya sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk perjuangan di, untuk orang-orang yang bekerja bersamanya kemudian sepertiga untuk perjuangan di jalan Allah langsung dia berangkat memimpin pasukannya dari Irak menuju Amburiyah di Turki peperangan berkecamuk berhasil menghancurkan benteng Amburiyah dan membebaskan wanita muslimah Hingga Abu Tamam seorang penyair terkenal mencatat bagaimana ketegasan dari Al-Mu'tasim Billah. Bukan mereka sibuk dengan rapat, seminar, atau sibuk untuk mengkaji, meneliti. Tidak begitu. Datang panggilan jihad mereka tinggalkan semua itu untuk menyelamatkan seorang wanita muslim. Kemana perginya? Mesir dengan kekuatannya dianggap salah satu negara Arab yang terkuat yang langsung bersepadan dengan Gaza. Kemana saudara-saudara mereka yang berada di Yordania yang bersepadan dengan mereka begitu juga Emirat Arab dan Saudi Arab yang diberikan berbagai macam kelebihan. Mengapa rakyat Yaman terpanggil pada tempat mereka begitu jauh? Iran yang dikatakan sebagai Negara yang penduduknya bermahap syiah bukan sesama ahlu sunnah. Mereka justru memberikan dukungan dengan tegas buat rakyat Palestina. Yang lebih miris lagi, kita menyaksikan wanita, seorang wanita dari Atlanta, ya. ternyata dengan tegas dia menjerit, melengking, mengutuk, mengecam. Begitu juga seorang profesor dokter wanita. Ketika dia mengecam, melakukan protes, langsung polisi Amerika memperlakukan dia dengan cara yang betul-betul tidak wajar. menggunakan membalikkan tangannya kemudian diborgol dengan cara yang keji, hanya karena menyuarakan kebenaran. Di mana demokrasi yang digembar-gemborkan oleh Amerika maupun hak rasiman. Jadi kita lihat, kenapa orang-orang di luar Islam memiliki rasa kemanusiaan. Umat Islam yang menjadi buas, Kejadian surya masih dekat dengan kita. Pembantaian yang mengerikan dilakukan oleh orang-orang yang bertopeng agama. Yang mengaku sebagai pejuang-pejuang Islam dengan jenggot mereka, jidat mereka. Tapi perbuatan mereka lebih biadab dibandingkan hewan dan binatang buas. Begitu juga kasus Aljazair masih dekat dengan kita. Yaman juga masih menjadi kenangan yang begitu dekat dengan kita. Mereka tidak peduli sama sekali terhadap la ilaha illallah. Sebagaimana yang Rasul katakan pada Usabah. Kaifa anta la ilaha illallah. Bagaimana kelak kamu di saat berjumpa dengan Allah. Lalu la ilaha illallah akan menuntut kamu. Karena kamu membunuh itu orang setelah dia bersyahadat. Kita tahu bahwa ajaran Islam ini ajaran yang penuh dengan rahmat yang tidak sama sekali yang menyulitkan manusia. Mengajak mereka beribadah kepada Allah agar mereka merdeka dari penjajahan sesama manusia. Mengajak mereka mengikuti petunjuk Allah karena jalan ini yang akan menyelamatkan dan memuliakan mereka. Di mana Islam tidak mengenal pembahagian kasta hingga yang kuat bisa menindas yang rendah. Tapi Allah mengingatkan yang diberikan kelebihan untuk berbagi terhadap orang-orang yang kurang, yang kuat menolong orang yang lemah, bukan sebaliknya menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi saat ini kita menyaksikan di saat umat sibuk berbicara mengenai perbedaan, pertentangan di seputar fikih, apalagi di seputar ritual, mereka sedikit pun tidak menoleh menyaksikan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung. Baik di tengah-tengah umat Islam maupun di luar dunia Islam, seharusnya kita punya peran. Kita menjadi juru perdamaian, juru penyelamat, bukankah Islam diambil dari kata "salam"? Dan "salam" ini lahir dari penyerahan kita kepada Allah, hingga tidak ada seorang pun yang berbuat semena-mena terhadap saudaranya. Jadi, ketika umat Islam kehilangan rasa rahmat dan kemanusiaan, mereka ketahuilah kalian bukan lagi kaum Muslim kalian bukan lagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian membawakan firman Allah Muhammadun Rasulullah Walladhi ashidda al kata ashidda al kufar di sini bersikap tegas pada orang-orang kafir yang mengangkat senjata, yang melakukan teror dan kejahatan. Bukan terhadap orang yang berbeda agama yang tidak melakukan kejahatan terhadap kita. Kata kafir ini punya kesan. Ya. Dan makna negatif ingkar merentang membangkang kemudian mengangkat senjata karena pada saat mereka tidak melakukan tindakan seperti ini Allah dengan tegas mengatakan الظَّالِمِينَ Fa kalau mereka menghentikan serangan mereka dilarang kita menyerang kecuali pada orang-orang yang boleh Allah membenci keboliman dan membenci orang yang boleh walaupun dia kaum muslimin Walaupun dari orang Islam, Allah menghargai menghormati orang yang berlaku adil, walaupun bukan dari kalangan umat Islam. Maka tidak heran negara-negara non Muslim ya, yang menegakkan keadilan rahmat turun di tengah mereka, sedangkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bahkan pemimpinnya orang Islam karena mereka melakukan kebohiman adab dan bencana turun bertubi-tubi kepada mereka. Oleh karena itu dari mana datangnya adab ini? Semua akibat dari ulah perbuatan kita. Ma asabaka min hasanatin fa Allah. Wa ma min sayyiatin fa Musibah yang menimpa kamu, kebaikan yang menimpa kamu dari Allah. Karena Allah lah yang memberikan semua itu untuk kalian. Tapi keburukan yang menimpa kamu, semua itu berasal dari ulah perbuatan kamu alam ini semuanya bertasbih kepada Allah. Alam tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mendiami sebagian permukaan bumi melakukan kerusakan, melakukan tindakan bejat yang menentang Tuhan kita. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, takadu sama watu yatafattarna nami huwa al-ardu jibalu, hadda anda'u, Dirahmani walada. Allah gambarkan bagaimana perbuatan syirik manusia ini membuat langit hampir terbelah berkeping-keping. Bumi terbelah dan gunung juga luluh dan hancur karena mereka mengatakan Tuhan memiliki anak. Nah, kevoliman yang dilakukan manusia ini mengundang bencana-bencana yang bermacam-macam. Semoga Allah melindungi kita semua dari adab dan murkanya. Jadi para jamaah sekalian, Nabi kita merupakan Nabi Yurrahmah, merupakan anugerah karunia dari Allah yang tak terhingga. Dan Nabi mengingatkan kita untuk mengasihi, menyayangi makhluk Allah yang terdapat di bumi. Bukan hanya khusus, bukan hanya khusus kepada kaum Muslimin, tapi semua manusia yang merupakan saudara kita. Kalau mereka tidak saudara seiman, mereka saudara seayah dan seibu. Tugas kita bukan menganiaya mereka karena mereka berbeda agama, mengajak mereka. Dengan cara yang baik. Mengajak mereka untuk kebaikan mereka dan keselamatan mereka di dunia maupun di akhirat. Bukan kita berdakwah dengan tujuan memojokkan, melecehkan. Mereka tidak. Hingga Nabi mengatakan, Irhamu man fil ardi, Yirhamkum man fis sama, Kasihi sayangi yang di bumi, Nisya di langit, Akan mengasihi, menyayangi kalian. Man la yarham, la yurham. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Inna Allah yarhamu min Oleh karena itu tak heran dalam setiap kali kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita selalu diingatkan untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengingatkan kita agar kita betul-betul menjadi pembawa rahmat. Sebagaimana kita telah menerima rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah limpahkan untuk kita kita juga melakukan hal yang sama terhadap sesama kita. Oleh karena itu, dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, فِي مَا akhirah Tuntut, pergunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhiratmu yang kekal. وَلَا تَنْسَنَسِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Jangan juga kamu lupakan kebutuhan duniamu, keluargamu. Tapi ingat wahsin Wa kama Berbuat baiklah kamu terhadap sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadapmu. tabghil fil ard. Jangan kamu lakukan kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Kita ingin umat Islam menjadi contoh perdamaian. Contoh kecintaan, dan kalau mereka menyaksikan ketidakadilan, walaupun bukan di wilayah Islam, mereka mengeluarkan suara mereka dengan tegas, mendolak ke Bollywood, Sebagaimana warga-warga Amerika, pria, wanita yang menunjukkan sikap tegas, mereka mengecam tindakan Zionis Israel. Bahkan kita saksikan Mahkamah Internasional pada saat ini menghukum Israel, tapi Biden, Biden lah, alaihi yang terlibat pada tahun 83 dalam pembantaian Sobro dan Satyala. dia mendukung. Ariel Sharon mendukung Ariel Sharon dalam melakukan pembantaian terhadap warga muslim di Lebanon. Sampai sekarang orang kalau pergi ke Libanon menjumpai tempat yang bernama Sobro dan Satyala, mereka akan menyaksikan korban-korban Palestina yang Tuhan. Dan dia dengan bangga mengatakan, seorang menjadi seorang Yahudi tidak harus berdarah Yahudi. Saya seorang juiz dan dia yang menentang hukuman terhadap Israel, mengatakan berbeda antara Israel dan Hamas yang merupakan teroris. Apakah tidak cukup mata muhaibai dan laknatullahi alaik? Apa yang kamu saksikan di Palestine? Bahkan bangsa kamu menjadi saksi akan kejahatan dan kebiadaban Zionis. Oleh karena itu, umat Islam untuk membuktikan diri mereka sebagai kaum muslimin, mereka harus membuktikan bahwa mereka merupakan kelanjutan rahmat yang di Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak, kalian jangan berbicara mengenai agama Allah, jangan berbicara mengenai Islam. Islam bukan hanya sekedar jenggot, jubah, sorban, atau jidat yang berwarna hitam, tapi Islam adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menyayangi. Seandainya terjadi peperangan. Kita terpaksa melakukan hal tersebut bukan untuk melakukan keboliman, tapi untuk melindungi orang-orang yang teraniaya, yang tertindas, juga untuk menghentikan tangan-tangan boleh dari perbuatan-perbuatan boleh mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, umat Islam sudah tidak lagi menghiraukan seruan Allah, tidak lagi menjadikan kehidupan Nabi sebagai potret dan contoh bagi mereka. Tapi mereka menjadikan para pemimpin yang boleh menyembuhkan bumi ini sebagai idola dan ikutan mereka. Yang mengharukan ketika saya mendengarkan seorang petenis dunia. Seorang wanita. Ketika dia berhasil meraih kemenangan, dia mengatakan saya tidak merasa berbahagia. Karena situasi dunia pada saat ini yang betul-betul amat membuat hati miris. Dia berlinang-linang air mata. Saya menginginkan kedamaian apa yang terjadi di Palestina pembantaian terhadap anak-anak, terhadap wanita. Membuat dia bercucuran air mata, kebahagiaan yang seharusnya dia bahagia dengan keberangan, tidak dia mengatakan apa yang saya dapatkan dari hadiah ini, saya akan persembahkan untuk membantu rakyat Palestina. Ini bukan seorang muslim. Kemana perginya? Ulama-ulama Islam, apakah masih waktunya kita berbicara soal perdebatan bid'ah? memperdebatkan hal-hal yang merupakan bagian uh, bahagian dalam ranah fikih ijtihad yang kembali kepada interpretasi manusia bukan merupakan syariat Allah. Mari bersama-sama kita merapatkan barisan bersatu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bersatu untuk menaburkan rahmat dan melindungi mereka-mereka yang tertindas. Itulah misi peran para nabi. Bukan seperti apa yang kita saksikan pada saat ini menghabiskan waktu hanya untuk mengkaji, untuk berbicara dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita pada saat ini. Lalu umat Islam mereka kotak-kotak dan mereka pecah belah. Mereka menganggap diri mereka yang benar, sahibul hak, sedangkan yang lain min ahli nar. Ini sama sekali bukan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kita berharap dengan apa yang kita sampaikan, umat Islam terbuka mata mereka mereka menyadari bahwa Islam adalah agama rahmat dan nabi adalah rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita sebagai kaum muslimin yang benar-benar mengikuti nabi, mencintai beliau, mari bersama-sama hari ini sekalian kita mohon untuk menuangkan rasa rahmat kepada Allah di hati kita dan kita menjadi penabur rahmat dan contoh yang sebaik-baiknya di tengah kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu Wa Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Tosin Ustaz Isa Atep Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Mempunyai kepedulian terhadap penderitaan saudara-saudara kita ya Baik saya Muhammad Krisna Atep Budi dan Algi Mohon pamit Wabillahi taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh